أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Abu Mas'ud di channel Golo Indonesia mau mereview produk unggulan ya, produk unggulan dari bahan super premium ya, baja Elmax powder metalurgi, baja yang tergolong stainless, baja stainless karena mempunyai kandungan kromium di atas 15%. Baja ini juga disebut baja stainless berkarbon tinggi karena karbonnya kisaran 1,7% ya, dilengkapi dengan panadium, molibdenum, mangan, sehingga baja ini adalah baja yang terkenal selain tangguh ya, selain tangguh bisa diasah super tajam, juga sudah tahan karat ya, sudah tahan karat. Apalagi bahan yang istimewa diproses dengan tepat dan terukur, dikerjakan oleh tangan-tangan terampil sehingga menghasilkan produk yang presisi, rapi, tangguh untuk segala medan ya. Ya, ini dibuat spesifikasi pisau sembelih dengan panjang bilah kisaran 30 cm, lebarnya 4 cm, sedangkan ketebalannya 2,5 mm. Prosesnya tepat dan terukur karena sepuhnya vakum furnace, ditempering, kemudian ada proses tambahan yaitu proses kreoganik, di mana bilah dicelup di cairan nitrogen dengan suhu minus 196 derajat. Sehingga kelebihan dari golok ini atau pisau ini adalah mempunyai ketahanan tajam yang lebih lama ya. Dengan ketahanan tajam yang durasinya, retensinya itu lebih jos, lebih mantap karena sudah melalui proses kreoganik. Baik, kita coba uji ketajamannya, juga uji kekuatan bevelnya ataupun retensi ketahanan dari gaya gesek ya. Pertama, biasa kita uji ketajamannya dulu dengan level yang insya Allah sudah tinggi ya. Selis tisu, bismillahirrahmanirrahim, kita coba ketajamannya seperti apa ya. Ringan, tisu ringan, berarti ini levelnya sudah level tinggi ya, sudah level tinggi, sudah ringan sekali. Kemudian untuk membuktikan bahwa golok itu bagus, kalau hanya tajam saja itu mungkin dipakai sekali potong, kena tulang, sudah rolling ataupun chipping. Nah, ini kita uji langsung seperti biasa, uji yang sesuai lapangan, yaitu ketika menyembelih itu terkena tulang. Kita coba gesekkan 10 ataupun 20 kali ya. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali gesekan. Kita mau buang saja ya, kita mau stropping. Tujuannya untuk membuang partikel-partikel tulangnya, ataupun kalau untuk sembelih ya, untuk membuang sisa-sisa lemaknya di mata bilah. Kalau ini tidak
bagus, tentunya dia akan rolling ataupun chipping. Karena ini sudah diproses melalui proses kreoganik, insya Allah ketahanan tajamnya lebih mantap ya. Apalagi sistem ngasahnya yang benar, menambah kekuatan ataupun ketahanan tajamnya lebih oke. Baik, kita coba mengeslis tisu lagi. Apakah sudah mampu lagi ketika digesekkan tulang 20 kali? Bismillah. Kita coba. Kita coba ya. Nah. Tidak berkurang sedikit pun. Ya, tidak berkurang sedikit pun ketajamannya. Masya Allah. Ini sarungnya juga cukup premium kulitnya ya, tebal. Jadi di tengah itu sudah dilapisi ada 4 lapis, 3 atau 4 lapis ini, sehingga cukup membuat melindungi mata bilahnya dari lubang ataupun bocor. Sudah dilengkapi dengan gantungan sehingga bisa nempel di pinggang terus, di pinggang Anda terus. Silahkan yang berminat, ini harganya juga cukup premium ya, karena pengolahannya bahannya premium, harganya juga cukup premium. Nanti kita lampirkan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.